Kenaikan harga BBM subsidi juga berdampak pada rumah produksi boneka di Bekasi. Pengusaha menyiasatinya dengan memperkecil ukuran boneka. Kenaikan harga BBM berdampak terhadap industri rumah tangga pembuat boneka. Seperti usaha milik Anang Sujana di Rawarumbu, Bekasi, Jawa Barat ini. Anang terpaksa menaikkan biaya operasionalnya akibat naiknya biaya pengiriman bahan baku dan distribusi barang ke konsumen. Berbagai penyesuaian dilakukan termasuk memperkecil ukuran boneka. Biasanya kenaikan-kenaikan BBM ini boneka tuh lebih cepat kenaikannya. Itu di bahan baku yang terbuat dari BBM tadi, yaitu raspur, kapas, sama pelboa. Perkiraan saya minggu depan akan naik angka 20-30% kenaikan bonekanya. Meski ukurannya diperkecil, Anang tidak akan menurunkan kualitas boneka-bonekanya. Boneka-boneka ini dijual dengan harga mulai Rp30.000 hingga Rp1.000.000. Tri Iswanto melaporkan untuk NET.